Saya berada di München, Jerman. Kota yang pada zaman dulu orang-orang lokal Jerman menyebut Million den Dorf. Sebuah ekspresi yang artinya village of million people, tempat tinggalnya para miliuner. Mengapa orang-orang kaya Jerman memilih tinggal di sini? Di wilayah ini, wah, saya begitu datang, saya melihat, wah, udaranya segar sekali. Pepohonan ada di mana-mana. Saya datang dari Jakarta, masuk wilayah ini seperti ikan yang berpindah dari selokan ke sungai yang begitu jernih. Saya menghirup udara dan wow, paru-paru saya rasanya seperti mengembang. Kenapa? Karena udaranya bebas polusi. Survei melaporkan bahwa perumahan dengan pepohonan, rumah dengan pohon, maka itu meningkatkan nilai jual properti tersebut 18-24%. Tapi ya, lebih penting lagi, tahukah Anda bahwa satu buah pohon ukuran rata-rata itu memproduksi oksigen cukup untuk satu keluarga berisi 4 orang bernafas secara nyaman. Karena itu, untuk hidup yang lebih baik, untuk mengerem pemanasan global, untuk kehidupan anak cucu kita, mari kita melakukan penghijauan, menanam sebanyak mungkin pohon di sekitar rumah kita. Kalau kita menjaga kebersihan, keamanan, kelingkungan, keramahan kota kita, maka orang-orang kaya, investor akan datang dan tinggal. Bukan datang lalu mengeruk apa tambang, kekayaan alam, rusak dan ditinggal pergi. Kalau orang-orang kaya datang dan tinggal, maka seperti di München, menjadi ekonominya pertumbuhannya tertinggi di Jerman dan penganggurannya terendah. Karena itu dari München, Jerman, saya menginspirasi. Mari kita menjaga kebersihan dan lingkungan kota kita supaya kota kita pun juga nyaman untuk ditinggali orang-orang kaya. Itulah inspirasi dari München. Salam dahsyat, luar biasa.